kita akan bahas perkara yang sangat penting, yaitu tentang salah satu dari sifat-sifat Allah dan salah satu dari nama Allah, yaitu Ar-Raqib, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Dan bahasan ini terasa lebih penting di zaman sekarang ini, tatkala fitnah begitu banyak tersebar di sekitar kita. Kalau zaman dahulu seorang ingin terhindar dari fitnah, maka dia masuk di rumahnya dan jangan keluar rumah, maka dia akan terselamatkan dari fitnah. Tapi zaman sekarang, terkadang seseorang masuk dalam rumahnya, justru dia bergelimang ya di dalam berbagai macam fitnah. Karena fitnahnya semua terkumpulkan di komputernya atau di HP-nya, sehingga dia pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bersendirian. Banyak pengkhianatan. Seorang tatkala di hadapan manusia, di hadapan banyak orang, maka dia pun malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dia bersendirian, dia tidak ragu-ragu untuk melepaskan tabir malu dari dirinya. Lantas dia pun menerjang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia berkhianat kepada istrinya. Istrinya yang salehah ya senantiasa mendoakan dia, sementara dia tatkala tidak diketahui istrinya, dia pun menjelajah dunia internet. Lantas dia melihat wanita-wanita yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah memberikan perkara yang halal baginya. Dia tinggalkan yang halal, kemudian dia mencari yang haram. Dia chattingan, dia kontak dengan wanita-wanita yang tidak halal baginya. Bahkan terkadang dia kontak dengan istri orang lain. Ini bentuk pengkhianatan. Semuanya mudah dia lakukan karena hilang dari dirinya tentang sifat Allah, yaitu Ar-Raqib, Maha mengawasi, Maha mengawasi. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini sangat perlu, sangat penting kita menanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah Maha mengawasi, mengetahui apa yang semua kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, meskipun tidak ada orang lain yang melihat kita. Bahkan apa yang terbetik dalam hati kita, Allah pun mengetahuinya. Dan Allah telah mencela orang-orang yang seperti ini, yang hanya takut kepada Allah tatkala di hadapan manusia. Sungguhnya dia takut kepada manusia, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala dia bersendirian, dia pun melakukan hal-hal yang haram. Allah berfirman, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dalam surat An-Nisa, yastahyuna minan nas wala yastahyuna minallah. Mereka malu kepada manusia dan mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para salaf berkata, la taj'alillaha ahwana an-nadhirina ilaik. Janganlah engkau menjadikan Allah adalah yang paling rendah di antara yang melihat engkau. Kita tidak berani bermaksiat kalau ada orang di sekitar kita. Bahkan jangankan orang besar, bahkan terkadang anak kecil pun kita malu bermaksiat kalau ada anak kecil. Kita lagi bermaksiat, anak itu bilang, "Om, lihat apa, Om?" Kita malu. Tapi kalau tidak ada orang, cuma Allah yang melihat kita, maka kita pun tidak malu. Seakan-akan Allah yang paling rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Malu kepada orang lain, tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini ya, pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tsauban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La lamanna aqwaman min ummati ya'tuna bihasanatin kajibali tihama, fa yaj'aluhu Allah haba'an manthura." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya tahu ada sebuah kaum dari umatku yang mereka akan datang pada hari kiamat kelak dengan kebaikan-kebaikan sebesar gunung, kebaikan yang begitu banyak. Lantas Allah menjadikan kebaikan-kebaikan tersebut seperti debu yang bertaburan, tidak ada nilainya. Siapa mereka ini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qaumun idza khalau bima haramillah intahakuha." Mereka adalah suatu kaum tatkala mereka bersendirian dengan perkara-perkara yang haram, mereka pun melanggarnya. Kalau tidak ada yang melihat, mereka pun melanggar keharaman-keharaman tersebut. Waliyadzubillah. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan pentingnya kita ya mengerti tentang apa makna Ar-Raqib. Kalimat Ar-Raqib atau nama Allah Ar-Raqib, Maha mengawasi, datang dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha kana 'alaikum raqiba."
Sungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Dalam ayat yang lain, wa kana Allahu bikulli syai'in raqiba. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi atas segala sesuatu. Dan makna Allah Maha mengawasi, ya, kalau orang benar-benar mendalami makna ini, maka dia akan takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tahu Allah sedang melihat dia. Makanya sebagian ulama mengatakan, ya, mendalami makna Allah Maha mengawasi, Allah Maha mengetahui, itu merupakan, ya, penghalang besar yang menghalangi seorang terjerumus dalam kemaksiatan. Antum bayangkan misalnya di suatu kota, setiap pojok, setiap sudut ada CCTV. Orang tidak berani untuk melakukan pelanggaran, dan CCTV itu langsung sambung ke misalnya ke kepolisian. Siapa yang melakukan langsung ditindak. Semua orang takut, kenapa? Diawasi oleh polisi. Apa yang gerak-gerik dia lakukan dilihat oleh orang lain. Maka dia akan menjadi orang yang beradab. Dia akan tidak sembarang ngomong. Dia tidak akan sembarang berbuat. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang konyol. Kenapa? Dia tahu seluruh perbuatannya direkam dan dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Kalau dia melanggar langsung dipanggil oleh polisi. Maka semua orang akan tenang, akan tenteram, tidak ada yang berani melakukan pelanggaran. Nah, demikian pula kalau kita yakin setiap perbuatan kita diawasi oleh Allah, setiap perkataan kita diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, tidak ada di antara kita yang berani bermaksiat. Tatkala kita terjerumus dalam maksiat, tatkala kita berani mengucap yang sembarangan, tatkala kita berani melakukan perbuatan yang sembarangan, karena keyakinan kita terhadap nama Allah Maha mengawasi kurang, sehingga kita berani melakukan hal itu seluruhnya. Oleh karenanya, sifat Allah Maha mengawasi ini didukung dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Bagaimana kita mengetahui Allah Maha mengawasi? Karena Allah Maha melihat, karena Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segalanya. Dan terlalu banyak ayat menjelaskan tentang bagaimana ilmu Allah meliputi segalanya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tatkala kita meyakini tiga sifat ini, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, kita yakin Allah Maha mengawasi apa yang kita lakukan. Contohnya sifat ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard? Wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, wa la adna min dhalika, wa la akbara illa huwa ma'ahum aina ma kanu." Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau lihat bahwasanya Allah mengetahui seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi? Tidak ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Allah tahu apa yang mereka bisikan. Tidak ada lima orang yang berbisik-bisik kecuali Allah tahu apa yang mereka bisik-bisikan. Tidak ada yang lebih kurang daripada itu atau lebih banyak daripada itu kecuali Allah senantiasa bersama mereka. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah menyebutkan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa yang ada seluruh di daratan ini, semua Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Dan apa yang di seluruh di lautan, seluruh apa yang ada di lautan, ikan-ikannya, rumput lautnya, seluruhnya yang ada di lautan Allah Maha mengetahui. Kenapa? Seluruhnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq?" Bukankah yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan? Kalau kita semua adalah makhluk Allah, kalau seluruh langit dan bumi adalah makhluk Allah, Allah tahu tentang mereka semuanya. Kenapa? Allah menciptakan mereka. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang terjatuh kecuali Allah mengetahui. Daun dimanapun, di hutan rimba dimanapun, satu daun jatuh Allah tahu. Bagaimana kondisi daun tersebut? Kapan jatuhnya? Bagaimana jatuhnya? Allah Maha mengetahui. "Wa la habbatin fi dhulumatil ardh wa la ratbin wa la yabisin." Kata Allah, bahkan tidak ada satu pun biji yang ada dalam tanah yang tidak terlihat oleh mata kita, Allah Maha mengetahui. Karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering kecuali telah dicatat dalam Lauhil Mahfuz. Allah mengetahui segalanya. Oleh karena para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang kita lihat. Allah mengetahui apa yang kita lirik. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Allah mengetahui pengkhianatan, lirikan mata dan apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Kata Allah, "Wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu." Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang dalam hati-hati kalian, maka waspadalah. Jangankan lirikan mata, gerakan hati. Seorang hasad, seorang sombong, seorang angkuh, seorang suudzon, berburuk sangka, ya. Allah tahu gerakan hati, riya.
sombong dan hina, Allah tahu gerakan hati manusia. Maka Allah mengatakan, ketahuilah, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, fahdharuh, maka hati-hatilah, waspadalah. Lirikan mata, Allah sebutkan ayat khusus tentang lirikan mata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka. Ini lebih suci bagi mereka. Kenapa? Innallaha khabirum bima yasna'un. Allah Maha khabir, Maha mengetahui perkara-perkara yang detail. Jadi khabir kata para ulama adalah sifat mengilmui, tapi mengilmui perkara-perkara yang detail. Contohnya seperti lirikan mata. Kenapa? Karena seorang terkadang melirik kepada yang haram, teman-teman dekatnya tidak ada yang mengetahui. Dia sedang lihat HP, lihat sesuatu yang haram, teman-teman tidak mengetahui, dikira baca Quran. Ya, serius ternyata apa? Melihat sesuatu yang haram. Tatkala dia sedang ngobrol, tiba-tiba ada wanita yang lewat misalnya. Misalnya ada wanita yang lewat, kemudian dia melihat aurat wanita tersebut, teman-temannya mungkin tidak mengetahui. Begitu dia melirik, Allah mengetahui apa yang dia lihat. Maka Allah datangkan dengan kalimat khabir. Allah mengetahui perkara yang pelik, yang detail, yang tipis, Allah Maha mengetahui. Ini sifat Maha mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah Maha mendengar. Allahu Sami'un Alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tidak ada suara apapun kecuali didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembicaraan apapun kecuali didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menyatakan tatkala para jemaah haji berkumpul di Padang Arafah dengan jumlah jutaan jemaah haji, kemudian mereka sama-sama berdoa kepada Allah di Padang Arafah dengan mungkin ratusan bahasa, dengan berbagai macam permohonan, dengan berbagai macam permintaan, ya, Allah mendengar seluruh pembicaraan mereka dalam satu waktu. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Kemudian Allah Maha melihat segala sesuatu terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Anda dimanapun, Allah melihat Anda. Di luar rumah, di dalam rumah tatkala dalam kamar, tatkala mengunci pintu, tatkala bersendirian, Allah melihat apa yang Anda lakukan. Barang siapa yang meyakini hal tersebut, bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, maka dia akan yakin Allah telah mengawasi dia. Dan bukan cuma itu, selain Allah Maha mengetahui, Allah juga mengirim bukti-bukti tentang apa yang kita lakukan untuk menguatkan, menegakkan hujah bagi kita. Oleh karenanya Allah kirim malaikat. Malaikat untuk mengawasi kita. Malaikat untuk mencatat apa yang kita lakukan. Malaikat untuk mencatat apa yang kita ucapkan. Kata Allah, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat-malaikat yang mulia, yang mencatat, yang mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Malaikat ada di sekitar kita, selalu mencatat apa yang kita lakukan. Meskipun tidak ada yang melihat, melihat kita. Ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat lehernya. Kata para ulama maksudnya malaikat. Malaikat lebih dekat daripada urat leher kita, dan dia mencatat apa yang kita lakukan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap kecuali raqib dan atid, ada yang mencatat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makna ini kalau ada dalam hati kita, benar-benar kita menghayati, maka banyak sekali manfaat yang kita akan kita dapatkan. Pertama, kita akan mudah meninggalkan kemaksiatan karena kita tahu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mencatat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tangan-tangan kita, kaki-kaki kita menjadi saksi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami akan kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara. Kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan. Bukan cuma itu, kulit akan menjadi saksi. Orang-orang di neraka jahanam berkata, "Wa qalu lil juludihim lima syahidtum alaina." Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, "Kenapa wahai kulit-kulit,
kalian berbicara menjadi saksi bukti atas maksiat yang kami lakukan. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Kulit-kulit berkata Allah telah menjadikan kami bisa berbicara. Oleh karena kalau Anda ingin bermaksiat, renungkan hal ini. Allah lihat Anda. Allah mencatat apa, malaikat mencatat apa yang Anda lakukan. Ya. Tangan Anda akan menjadi saksi, kaki Anda akan menjadi saksi, kulit Anda akan berbicara, bahkan bumi yang Anda pijak akan menjadi saksi. Sebagaimana tafsiran sebagian salaf terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat kelak, bumi akan menyampaikan kabar-kabarnya. Di antara kabar-kabar yang akan dia sampaikan adalah maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba di atasnya. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat Id dia pergi dari tempat yang lain dan balik dari tempat yang lain? Kenapa? Agar bumi menjadi saksi. Semakin banyak saksi atas kebaikan yang dia lakukan. Demikian juga seorang melakukan kemaksiatan, ya, maka bumi akan menjadi saksi. Jika Anda yang melakukan kemaksiatan, maka ingatlah hal ini. Dan ini semua akan ditegakkan hujahnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan muraqabatullah, yaitu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghadirkan hal ini dalam dirinya, maka banyak manfaat akan dia dapatkan. Di antaranya, dia mudah untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ikhlas adalah orang justru tatkala dia bersendirian, dia lebih bertakwa daripada tatkala di hadapan manusia. Saya ulangi, orang yang ikhlas dan benar-benar dia tulus dalam beribadah, justru tatkala dia bersendirian, dia lebih bertakwa daripada tatkala di hadapan manusia. Kalau Anda sudah mencapai derajat ini, berarti Anda sudah mencapai derajat muraqabatullah. Jadi mudah dia untuk meninggalkan maksiat. Yang kedua, orang yang memiliki sifat seperti ini, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah meraih keikhlasan. Kenapa? Apapun yang dia lakukan, dia tahu Allah telah mencatat apa yang dia lakukan. Maka dia tidak terlalu peduli dengan komentar manusia. Yang penting dia memiliki sifat qanaah, dia sudah nerima kalau Allah sudah tahu, sudah selesai. Dia sudah puas. Meskipun tidak ada yang melihatnya, meskipun tidak ada yang memujinya, maka sangat mudah bagi dia untuk apa? Ikhlas. Kenapa? Dia tahu Allah melihat, sudah selesai. Tatkala dia beri sedekah kepada orang lain, dia tahu, ya Allah, Allah sudah lihat saya beri sedekah kepada orang lain. Orang ini mau terima kasih, enggak terima kasih, bukan urusan saya. Yang penting Allah sudah lihat, saya sudah kasih sedekah sama orang lain. Sehingga mudah bagi orang untuk meraih keikhlasan. Tidak terlalu mencari komentar manusia dan tidak terlalu peduli dengan komentar manusia. Yang penting bagi dia bagaimana komentar Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah lihat, sudah cukup bagi dia. Kemudian di antara manfaat muraqabatullah, yaitu seorang lebih mudah khusyuk dalam ibadahnya. Kenapa? Dia tahu Allah melihat dia. Dia tahu Allah sedang menilai apa yang dia lakukan. Oleh karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim." Kata Allah, "Bertawakallah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Alladhi yaraka hina taqum." Yang Allah melihat engkau tatkala engkau berdiri hendak salat. "Wa taqallubaka fis sajidin." Dan gerakanmu dalam salat, kau ruku, kau sujud, Allah tahu semuanya. Orang kalau meyakini hal ini tatkala dia salat, dia akan mudah khusyuk. Orang sering berbicara, "Ustaz, bagaimana cara khusyuk?" Caranya Anda menghadirkan bahwasanya Allah melihat Anda sedang salat. Oleh karena dalam derajat ibadah paling tinggi adalah derajat ihsan. Lebih tinggi daripada derajat Islam, lebih tinggi daripada derajat iman, paling tinggi derajat ihsan. Tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu ihsan. Ini derajat yang sangat tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Nah, seorang tatkala dia beribadah salat Allahu akbar, dia yakin Allah sedang menilai dia, maka dia akan mudah khusyuk. Gerak-gerik dia tahu. Dia tahu Allah melihat dia. Antum saja kalau misalnya tadi sedang sholat di Masjid Nabawi, terus ada shooting depan antum ya. Dan antum tahu keluarga lagi nonton di Bandung misalnya. Antum mungkin khusyuk enggak berani, apalagi kalau misalnya semua orang sedang lihat. Mungkin kepala gatal pun antum enggak berani garuk. Kenapa? Karena antum sedang dinilai oleh manusia. Antum tidak akan berani bergerak. Ya. Mau kepala gatal, mau apa, cuek aja. Kenapa? Sedang dinilai oleh manusia. Nah, kalau Anda menghadirkan ini bahwasanya Allah sedang melihat Anda, mengawasi Anda dan sedang menilai Anda, maka sangat mudah bagi Anda untuk khusyuk dalam salat.
Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara ya manfaat-manfaat seorang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan beranjak pada pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana godaan besar maksiat tatkala kita bersendirian, ya. Ini yang sering kita hadapi, terutama di zaman sekarang ini, ya. Saya katakan tadi, fitnah sekarang kita bawa ke mana-mana. HP ini isinya penuh dengan apa? Fitnah, ya. HP ini isinya penuh dengan apa? Fitnah, ya. Saya sering bilang, kalau Anda punya HP jadul, ya, setiap harta kita akan dihisap, ya. Kalau Anda punya HP jadul, hisapnya pendek, ya. Cuma daftar kontak saja. Tapi kalau Anda punya HP iPhone, punya HP Samsung, aduh, hisapnya panjang. Ada Twitter aja nih, hisapnya panjang. Facebook apalagi apa? Panjang. WhatsApp juga panjang. Segala komentar yang sudah kita hapus akan tetap tercatat. Ya. Segala halaman yang pernah kita buka, apa yang kita lihat, meskipun sudah kita keluar, kita sudah hilangkan historinya, tetap masih tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hisapnya panjang atau tidak? Panjang. Kalau gitu jangan punya HP yang apa? Bagus. Berat. Para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama mengatakan, seorang benar-benar diuji oleh Allah jika terpenuhi dua syarat. Syarat pertama, yaitu tidak ada yang melihat. Syarat yang kedua, sarana bermaksiat sangat mudah. Jika Anda dalam diri Anda terdapat dua syarat ini, yakinlah Anda sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pernah menguji sahabat dengan ujian seperti ini. Tidak ada yang melihat dan mudah untuk dilakukan. Sarana maksiat mudah. Allah berfirman, La ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafuhu bil-ghaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, sungguh Allah akan menguji kalian dengan sebagian hewan buruan yang mudah diraih oleh tangan kalian dan mudah untuk ditombak dengan tombak kalian. Untuk apa? Liya'lamallahu may yakhafuhu bil-ghaib, agar Allah tahu mana di antara kalian yang takut kepada Allah meskipun sendirian. Dan ini Allah uji pada para sahabat. Para sahabat tatkala sedang umrah. Ya, dan kita tahu di antara larangan umrah, larangan ihram, mahdzuratul ihram, larangan ihram adalah berburu, tidak boleh berburu hewan darat. Adapun mancing hewan laut tidak jadi masalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian berburu sementara kalian dalam kondisi ihram. Wa idza halaltum fastadu, kata Allah, kalau kalian sudah bertahalul, silakan kalian berburu. Dan kita tahu perjalanan dari Madinah menuju Mekah jaraknya jauh, ya. Dari Madinah menuju Mekah zaman Nabi tempuh dalam waktu 8 hari 9 hari, dan di tengah perjalanan mungkin bekal habis, mereka kelaparan, ya. Adapun zaman sekarang, orang tidak, larangan berburu tidak pernah dibahas. Orang kalau kita beri ceramah tentang masalah umrah, kita tatkala membahas tentang larangan-larangan ihram, kita tidak pernah bahas larangan berburu. Yang kita bahas, tidak boleh berhubungan sama istri, tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai baju, itu yang kita bahas, ya. Karena tidak ada namanya berburu sekarang, ya. Sekarang tinggal naik bis, tutup mata, sampai di hotel, berburu di hotel, di restoran, ya. Tapi zaman dahulu, orang-orang berangkat dari Madinah menuju Mekah 8 hari, mereka butuh makan di tengah jalan. Kelaparan, kesusahan, kehabisan makanan. Oleh karena dilarang berburu. Nah, Allah uji mereka. Tatkala mereka sedang kelaparan, tiba-tiba datang sebagian hewan kepada sebagian mereka. Hewan-hewan tersebut asalnya liar, tahu-tahu jinak. Tahu-tahu seakan-akan menyerahkan diri, silakan tangkap saya, seakan-akan demikian. Ya, silakan tombak saya. Mudah untuk ditangkap dengan tangan, mudah untuk ditombak. Diuji para sahabat, dan para sahabat lolos dari ujian tersebut. Meskipun tidak ada yang lihat, mereka tahu bahwasanya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada di antara mereka yang kemudian melanggar. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lulus dari ujian tersebut. Ya. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, mereka langgar. Kenapa? Tidak ada yang lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim haytanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyakan kepada orang-orang Yahudi yang sombong dengan nenek moyang mereka, bagaimana nenek moyang mereka yang pernah Allah rubah menjadi monyet-monyet? Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Tatkala Allah larang mereka untuk berburu ikan pada hari Sabtu, maka mereka pun melakukan pelanggaran. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat boleh berburu ikan, boleh nangkap ikan. Hari Sabtu dilarang. Nah, pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan-ikannya sembunyi, enggak ada yang keluar.
Dan ini sengaja Allah menguji. Tatkala hari Sabtu ikannya loncat-loncat di atas air. Awalnya mereka sabar. Ujian. Besok lagi ujian, minggu depan ujian, lama-lama mereka juga gelisah, ini gimana ini? Karena tidak ada yang lihat, maka sebagian mereka mulai melakukan cara, akhirnya tatkala hari Jumat mereka menggali lubang di tepi pantai. Karena pada waktu Sabtu air naik, kemudian ikan-ikan pun sampai ke tepi pantai, terjebaklah mereka dalam lubang-lubang tersebut. Kemudian mereka baru ambil pada hari Ahad. Mereka tidak lulus dengan ujian tersebut, maka Allah rubah mereka menjadi monyet-monyet. Kata Allah, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Barang siapa yang lulus dari ujian seperti ini, maka luar biasa. Oleh karenanya, Allah mengabadikan kisah Nabi Yusuf AS. Ini sering saya sampaikan ya. Kisah Nabi Yusuf AS yang digoda dengan ujian yang luar biasa. Saya rasa tidak ada ujian terbesar bagi laki-laki kecuali seperti ujian wanita. Dan ini sabda Nabi SAW. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Dan setan tahu akan hal itu, bahwasanya fitnah paling besar bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Maka mereka menjadikan wanita sebagai sarana untuk menjerat para lelaki. Dalam hadis kata Nabi SAW, innal mar'ata auratun. Sungguhnya wanita adalah aurat. Fa idza kharajat, kalau dia keluar dari rumahnya, istashrafa syaitan, maka syaitan siap-siap meliriknya untuk menjadikan dia, ya, menjadikan dia sebagai hiasan. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, menakjubkan. Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, tatkala sedang berada di surga, banyak pohon yang Allah halalkan, silakan makan buah pohon ini, silakan makan pohon buah ini, seluruh pohon-pohon halal. Ada satu pohon yang tidak boleh didekati. Ada satu pohon yang tidak boleh didekati. Namun subhanallah, syaitan menghiasi Nabi Adam AS, nenek moyang kita, untuk mendekati pohon ini, padahal yang halal banyak. Yang halal-halal ditinggalkan oleh Nabi Adam, kenapa digiring oleh syaitan untuk menuju kepada yang haram? Kenapa syaitan menghiasi dengan berbagai perkara yang dilakukan, hiasan, ucapan, sehingga akhirnya Nabi Adam AS terjebak dalam jebakan syaitan. Dan syaitan telah bersumpah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ubuyannahum ajma'in. Ya Allah, saya akan menghiaskan maksiat bagi mereka dan saya akan menjerumuskan mereka. Oleh karenanya maksiat dihiasi oleh syaitan. Sehingga seorang tatkala melihat wanita yang tidak halal, dijadikan cantik oleh syaitan. Bahkan bisa jadi terkadang seorang istrinya cantik, ada wanita tidak lebih cantik daripada istrinya, ya. Maka dia lihat orang lain tersebut lebih apa? Lebih cantik. Lebih menarik, lebih menimbulkan syahwat. Kenapa? Karena sedang dihiasi oleh syaitan. Kata orang, rumput tetangga lebih apa? Lebih mekar. Lebih hijau katanya. Padahal mungkin istri kita lebih cantik. Mungkin ya. Apalagi kalau wanita tersebut lebih cantik daripada istri kita. Uang dia tidak lebih cantik istri kita daripada wanita tersebut saja, Allah, syaitan menghiasi wanita tersebut sehingga kita lebih tertarik kepada wanita tersebut daripada istri kita. Apalagi wanita tersebut benar-benar lebih cantik. Dan benar-benar tatkala seorang wanita keluar dari rumah, benar-benar dia menghiasi dirinya, dia mempercantik dirinya, dia menghiasi dirinya untuk dilihat oleh para lelaki. Mungkin para hadirin Allah Subhanahu wa taala, syaitan benar-benar menghiasi. Fitnah wanita, fitnah yang luar biasa. Bayangkan fitnah yang dia alami, ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ghalaqatil abwab, sang wanita sudah menutup pintu, kemudian tidak ada yang melihat, seluruh pintu-pintu sudah dikunci. Wanita tersebut sedang berhias, ya. Dan dia sudah cantik jelita dan dia pun menghiasi dirinya. Kemudian Nabi Yusuf AS juga masih sangat muda. Dan orang-orang pemuda lebih bergelora syahwatnya. Dan wanita tersebut sudah kebelet. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad hammat bih. Sang wanita sudah apa? Kebelet. Dan Allah menyebutkan Nabi Yusuf, wa hamma biha. Dan Yusuf pun telah tergerak hatinya. Kenapa? Karena Yusuf AS seorang laki. Diuji dengan ujian yang sangat berat tersebut. Maka Yusuf tahu dia tidak akan bisa bertahan selamanya. Maka dia pun kabur. Maka anda jangan sok alim di depan komputer ya. Saya enggak, Oh, ini cantik yang ini. Goyang iman, goyang. Nabi Yusuf tidak pede kalau dia bisa bertahan, dia kabur. Lari meninggalkan kemaksiatan. Sampai ditarik bajunya oleh sang wanita. Lihatnya para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau syahwat sudah bergelora, seorang tidak akan bisa menguasai dirinya. Anda masih bisa selamat kalau syahwat masih di awal. Anda masih bisa selamat.
lihat cewek, astagfirullah. Astagfirullah, masih bisa. Tapi kalau Anda amati, Anda renungkan, mulai Anda menghayalkan, mulai Anda telpon, sudah. Bergerak syahwat Anda, bergejolak, Anda tidak akan selamat. Anda tidak peduli dengan apa ada di sekitar Anda. Anda tidak peduli dengan istri Anda, dengan anak-anak Anda. Anda tidak peduli anak masih kecil. Anda tidak peduli masih punya banyak utang. Anda tidak peduli. Pokoknya syahwat bisa disalurkan. Oleh karena lihat bagaimana para wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf tatkala keluar. Nabi Yusuf tatkala keluar di hadapan wanita-wanita yang dikumpulkan oleh istri sang menteri, mereka pun kaget melihat ketampanan Nabi Yusuf. Wa qata'na aydiyahun, kata Allah, mereka pun potong tangan-tangan mereka. Tidak sadar kenapa syahwat sudah bergelora. Hati-hati ikhwan, para hadirin hadirat, jangan sampai Anda menjebak diri Anda dalam syahwat yang bergelora. Kalau Anda sudah terjebak dalam syahwat yang bergelora, Anda tidak akan selamat. Pikiran Anda bagaimana bisa menampiaskan syahwat-syahwat ini? Tidak perlu dengan istri, tidak perlu dengan anak-anak, tidak perlu dengan segala kondisi. Dan itu waktunya cuma beberapa menit. Setan bergerak tatkala itu. Tiba-tiba Anda terjerumus dalam zina. Tiba-tiba Anda terjerumus dalam hal yang haram. Kalian hati-hati. Ya. Dan fitnah yang dialami Nabi Yusuf luar biasa. Makanya Allah abadikan. Ya. Allah mengatakan wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Allah palingkan Nabi Yusuf. Kalau Allah tidak palingkan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tidak selamat. Kalau Nabi Yusuf tidak lari, Nabi Yusuf tidak selamat. Kenapa? Semakin lama syahwat semakin bergejolak. Dan kalau sudah bergejolak, sebagaimana sering sampaikan, lelaki kalau syahwatnya sudah bergejolak, telah hilang 3/4 otaknya, akalnya. Tinggal berapa? Tinggal 1/4. Ini goyang-goyang 1/4. Bahkan kalau sudah sangat bergejolak, hilang seluruh otaknya, akalnya hilang seluruhnya. Kenapa? Bagaimana dia memikirkan dia bisa melepaskan syahwat tersebut? Ini Allah abadikan dalam Al-Quran tentang ya, orang-orang yang lolos dari ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini mangkobah adalah kemuliaan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang yang teruji dengan seperti ini, ingat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian juga orang-orang, Allah sebutkan orang-orang atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebutkan tentang orang-orang yang lolos dari ujian ini. Ini ujian yang berat. Saya katakan tadi ujian, benar-benar ujian kalau terpenuhi dua hal. Pertama, tidak dilihat oleh orang lain. Yang kedua, sarana untuk bermaksiat sangat sangat mudah. Contohnya seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala, naungan arsy Allah Subhanahu Wa Taala dalam riwayat. Di antara 7 golongan tersebut, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki dirayu oleh seorang wanita, diajak untuk berzina, yang wanita tersebut cantik jelita dan wanita tersebut memiliki kedudukan harta banyak. Ini ujian sangat berat luar biasa. Kebanyakan lelaki merekalah yang merayu seorang wanita. Kebanyakan lelaki mereka yang tergila-gila kepada wanita. Dan hati-hati ikhwan, kalau sudah fitnah wanita, hati-hati. Saya sempat dikeluhkan oleh seorang wanita, cerita melalui istri saya, cerita. Ada seorang yang belajar agama, ya, kenal dengan istri lelaki lain. Namun wanita tersebut cantik sehingga dia tergoda. Istri orang ini. Maka di malam hari lelaki tersebut kirim SMS. Jangan lupa sholat malam. Ini istri orang itu, ingatin istri orang. Dia tergoda, tidak bisa menahan dirinya. Meskipun istri orang, itu tidak bisa, kalau syahwat sudah masuk dalam hati seorang, dia tidak bisa menahan. Mau apa lagi? Yang dia inginkan dia mengungkapkan kepada wanita tersebut, padahal istri orang. Bahaya ikhwan. Lihat bagaimana laki-laki yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang wanita cantik jelita, kaya raya, ngajak dia berzina. Kebanyakan lelaki yang merayu, sekarang kebalik, wanita yang menggoda. Banyak laki-laki kalau dia menggoda wanita, wanita enggak mau, dia berhenti. Dia memulai, dia mau. Tapi kalau perempuan yang di luar gaya-gaya pegang dia, wah, dia gemetar. Kalau perempuan yang mulai goda dia, maka dia semakin berani untuk melakukan. Sekarang ini yang menggoda bukan laki-lakinya, tapi wanita yang menggoda. Dan wanita macam anakah yang dicari oleh para lelaki? Dia yang dicarilah cantik kaya raya. Kalau Anda ditawarkan, Ustaz, ini anak-anak saya cantik Ustaz, kaya raya Ustaz, saya sudah kasih siapkan rumah, mobil, Ustaz mau enggak nikahi anak saya?
Nah, saya enggak perlu istikharah kalau begitu. Istikharah atau tidak? Istikharah kalau ustaz anak saya janda. Ini istikharah. Mohon maaf para janda ya, saya bercanda aja. Misalnya cantik tapi sudah tua misalnya. Atau misalnya kaya raya tapi enggak cantik. Ini perlu istikharah. Dia enggak cantik tapi hartanya mungkin bukan bisa buat dakwah gitu ceritanya. Perlu istikharah. Tapi kalau cantik, masih muda, kaya raya, kayaknya enggak perlu istikharah, meskipun boleh. Meskipun boleh. Maksud saya, yang diimpikan oleh laki-laki itu apa? Diimpikan wanita cantik dan kaya raya itu. Itu yang dicari. Itu yang dicari. Nah, laki ini digoda oleh wanita seperti itu. Saya rasa antum juga tidak pernah digoda seperti itu. Siapa yang menggodain antum seperti ini? Datang lelaki wanita cantik, kaya raya, masih muda. Kecuali anda tampan, kaya juga, ya mungkin digoda sama wanita. Sekarang ini, datang seorang wanita cantik, kaya raya, telpon, menyerahkan dirinya, datang langsung masuk ke kamar anda, berat. Laki-laki ini dengan teguhnya dia mengatakan, ini akhwafullah, saya takut kepada Allah. Dia tahu Allah sedang melihat apa yang dia lakukan. Ini berat ya ikhwan. Tatkala dia mampu melakukan hal ini, maka dia mendapatkan naungan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ini luar biasa. Kenapa? Dia punya muraqabatullah. Oleh karena para ulama mengatakan, orang-orang yang disebutkan dalam 7 golongan tersebut, kebanyakannya memiliki sifat muraqabatullah. Contohnya seperti rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa aqfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia berinfak dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kenapa? Dia tahu Allah sedang melihat. Sehingga dia mampu melakukan amal ibadah dengan ikhlas. Tidak ada yang tahu, bahkan dia sengaja untuk menyembunyikan amalan tersebut. Karena apa? Karena dia yakin Allah melihat apa yang dia lakukan. Contohnya lagi di antara 7 golongan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat aynah. Seorang tatkala sendiri dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menangis. Kenapa dia bisa menangis? Karena dia ingat bahwasanya Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Meskipun dia bersendiri, dia berzikir, tidak ada yang lihat, dia bisa menangis. Kenapa ada sifat tadi? Sifat bahwasanya Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Imamun adil, imam yang adil. Kenapa dia bisa adil? Dia tahu Allah akan menghisabnya. Dia tahu Allah melihat apa yang dia lakukan. Dia tahu bahwasanya malaikat mencatat apa yang dilakukan sehingga dia bisa melakukan sifat yang adil. Intinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan tersebut banyak orang-orang yang mampu melakukan amalan-amalan yang luar biasa tersebut karena mereka yakin Allah melihat apa yang mereka lakukan. Di antara dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah orang-orang yang mengamalkan muraqabatullah adalah kisah yang masyhur tentang 3 orang yang mereka terjebak dalam goa. Hadis yang masyhur ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Umar berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in talaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awal mabit ila al-ghar. Keluarlah berjalan 3 orang dari orang-orang sebelum kalian sampai mereka bernaung dalam sebuah goa ya. Disebutkan karena ada hujan sehingga mereka bernaung dalam goa. Fanhadarat fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabal. Tatkala mereka sudah masuk dalam goa, tiba-tiba ada batu besar jatuh dari atas gunung menutup pintu goa. Mereka tidak bisa keluar. Batu tersebut terlalu besar, tidak bisa mereka gerakkan. Akhirnya mereka berbicara di antara mereka, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah bi salih a'malikum. Maka mereka saling berkata, kalian tidak akan selamat dari batu ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amalan soleh kalian. Maka mulailah mereka berdoa 3 orang ini. Yang pertama berdoa, dia berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la aqbiqu qablahuma ahlan wala malan fana'a bi fi talabi syai'in yauman falam urih alaihima hatta nama fahalaktu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma na'imain. Kata dia, ya Allah, saya punya 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Dan saya tidak memberikan susu kepada anak-anak dan kepada istri kecuali kepada kedua orang tuaku terlebih dahulu. Ini itu kebiasaan saya. Jadi orang tua dulu saya kasih susu, setelah orang tua minum, baru saya berikan kepada anak-anak saya. Maka satu hari, saya sedang mencari sesuatu sehingga saya terlambat pulang. Lewat daripada jadwal biasanya saya kasih susu kepada kedua orang tua saya. Tatkala saya pulang, saya pun memerah susu, saya dapati kedua orang tua saya sedang tertidur. Kata dia, wa karihtu an aqbiqa qablahuma ahlan wala malan. Falabistu walqaduhu ala yadayya
antadziru istiqadhahuma hatta barqal fajru. Maka saya pun setelah memerah susu, saya pegang susu tersebut di cangkir untuk saya berikan kepada kedua orang tuaku. Saya membangunkan, saya enggak enak bangun kedua orang tua, mereka sedang terlelap tidur dan ingin mengganggu kedua orang tuanya dalam kenikmatan. Saya mau tidur, khawatir mereka bangun tengah malam kelaparan. Maka saya pun tunggu. Sementara saya tidak berikan kepada anak-anak, wasibiyanya tadabaun, sementara anak-anak menangis, saya tidak kasih kedua orang tuanya terlebih dahulu. Dan terus saya pegang cangkir tersebut hatta barakal fajar, sampai pagi hari. Luar biasa orang ini. Kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Karena dia tahu Allah lihat. Meskipun kedua orang tuanya tidak lihat, orang tuanya sedang tidur. Namun dia tahu Allah melihat, dia sedang memegang cangkir ini sampai pagi, Allah lihat. Dia tidak mungkin melakukan tersebut kecuali dia tahu Allah mengawasi apa yang dia lakukan. Maka dia berdoa, Allahumma in kunta fa'altu in kuntu fa'altu dzalik ibtigha wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sahra. Kata dia, Allah, kalau kau tahu aku melakukannya hal ini ikhlas karena engkau ya Allah, bukalah pintu goa. Maka fan farajat syai'an lam yastati'ul khuruj, la yastati'una al-khuruj. Maka batu tersebut bergeser namun mereka belum bisa keluar, tapi bergeser. Kemudian orang yang kedua berdoa. Dan ini yang sangat berat. Kata orang kedua, Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabban nasi ilayya fa aradtuha an nafsiha. Kata dia, Allah, saya memiliki sepupu perempuan. Saya sangat mencintainya. Kalau ada lelaki yang sangat cinta kepada wanita, itulah saya terhadap dirinya. Famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Selalu saya mengajak dia untuk berzina, namun dia selalu tolak. Saya ngajak dia selalu tolak. Kenapa? Saya katakan tadi, kalau seorang sudah mabuk kepayang, susah mau diapain. Dia tergila-gila pada seorang wanita. Laki-laki ini, dia katakan, saya tergila-gila pada wanita ini. Dan selalu mengajak dia untuk berzina, dan dia selalu menolak. Sampai suatu hari, dia kejebak. Dia mengalami kesulitan. Faja'atni, wanita ini pun datang kepadaku. Dan dia minta untuk diberikan 120 dinar. Maka kata lelaki ini, fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalliya baini wa baini nafsiha fa fa'alat. Saya katakan, saya kasihkan engkau 120 dinar dengan syarat kau serahkan dirimu, serahkan harga dirimu kepadaku. Wanita ini mengatakan silakan. Kenapa? Dia terjebak dengan kesulitan. Satu dinar kalau dikonvert sekarang kira-kira 4/4 gram emas. Kalau 100 dinar berarti kira-kira 425 gram emas. Kalau 120 dinar kira-kira berapa? Kira-kira setengah kilogram. Bayangkan. Ini emas setengah kilogram. Saya kasihkan emas tersebut dan dia sudah pasrah untuk saya gauli. Kata lelaki ini, hatta idza qadartu 'alaiha. Tatkala saya sudah siap untuk melakukan hubungan dengan dia, tiba-tiba dia berkata, la uhillu laka an tafuddal khatam illa bihaqqihi. Kata dia, saya tidak halalkan bagimu untuk melakukan hubungan kecuali dengan haknya. Kata lelaki ini, fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Saya pun malu untuk melakukannya. Dalam riwayat dia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Saya pun malu melakukan hal tersebut. Maka saya tinggalkan dia padahal dia orang yang paling saya cintai. Ini luar biasa ujian ini. Tergila-gila kepada sang wanita. Wanita tersebut yang dicari-cari tadinya lari-lari terus, tahu-tahu datang sendiri. Kejar-kejar kucing, kucingnya pergi, tahu-tahu kucingnya datang sendiri. Menyerahkan diri. Luar biasa. Tatkala sudah siap untuk melakukan, tiba-tiba wanita ini mengatakan, bertakwalah kepada Allah. Kenapa enggak dari kemarin bilang seperti itu? Dalam kondisi berat seperti ini, wanita tadi mengatakan, ittaqillah. Dan semua laki-laki tersebut takut kepada Allah. Dan dia tidak mengambil, saya takut kepada Allah, tapi kembalikan emas saya. Tidak. Dia tetap berikan kepada wanita tersebut, dia tinggalkan wanita tadi. Dan ini sangat berat ya ikhwan. Sangat berat. Mudah-mudahan Anda tidak diuji dengan ujian seperti ini. Saya yakin kita goyang. Bukan saya, antum, kita semua goyang. Ujian wanita sangat, sangat berat. Makanya saya sampai terheran-heran, tatkala ada seorang cerita sama saya, Ustaz, kemarin kita ikut tender, ada teman ikut tender, tahu-tahu dikirim cewek dalam kamar. Ada cewek ketuk pintu, dia buka, tahu-tahu cewek tersebut mengatakan, saya dikirim oleh fulan, malam ini saya adalah milikmu, terserah mau apa. Subhanallah. Milik saya sampai subuh ya, setelah terbit fajar milik orang lain, sekarang milikmu sampai apa. Namun laki tersebut kuat, dia mengatakan, mbak tidur di atas, saya tidur di bawah. Mbak itu tidak mau, gimana, saya harus melayani kamu,
Kalau enggak nanti bagaimana saya laporan kepada bos saya? Sudah kamu tidur di atas, tidur di bawah. Ya akhi ini berat ini, tapi luar biasa lelaki ini. Apalagi kalau cewek tersebut cantik jelita, goyang iman seorang. Goyang. Berat. Oleh karenanya mudah-mudahan kita tidak diuji dengan ujian seperti ini. Waliyadzubillah. Ya. Sangat berat. Lelaki ini, dia bisa meninggalkan itu semua. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, yakin Allah subhanahu wa ta'ala ya, melihat apa yang dia lakukan. Kemudian para hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lelaki yang ketiga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan, Allahumma inni sta'jartu ujara, ya Allah saya pernah menyewa beberapa pekerja. Fa'ataituhum ajrahum ghairu rajulin wahidin taraka alladhi lahu dhahab. Maka semua sudah saya kasihkan upahnya kecuali satu orang. Saya tidak sempat kasih, dia pergi sebelum mengambil upahnya. Fathamartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal. Maka saya pun kembangkan upah tadi. Saya investasikan, kemudian saya olah sampai akhirnya hasilnya menjadi banyak. Disebut dalam riwayat yang lain hanya beberapa kilo jagung, tidak banyak. Tidak banyak, tapi dia olah sampai akhirnya bisa beli sapi, bisa beli onta, bisa beli kambing, sampai sapinya banyak, ontanya banyak, kambingnya banyak. Jadi dia olah bertahun-tahun. Dan selama dia olah, niatnya untuk orang tadi, pemilik harta ini. Dan yang tahu dia berniat mengolah harta ini untuk pemilik upah tadi, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dia tahu Allah mengetahui isi hatinya, meskipun dia tidak ngomong sama orang lain. Maka satu hari setelah sekian lama bertahun-tahun, datanglah orang ini. Dia mengatakan, ya fulan, berikanlah upahku. Maka aku berkata kepadanya, seluruh yang kau lihat, ya, kambing, onta, sapi, bahkan budak, itu seluruh adalah milikmu. Maka dia mengatakan, la tastahzi'bi, wahai bosku, jangan kau ejek saya. Karena dia tahu upah dia cuma sedikit. Kata laki ini, saya tidak mengejekmu, itu semua milikmu. Maka laki-laki ini pun upah tadi, ya apa pekerja tadi, dia ambil seluruh harta, dia ambil sapi-sapi yang begitu banyak, unta yang begitu banyak, kambing yang begitu banyak, dia bawa pergi dan dia tidak meninggalkan satu ekor pun sebagai tanda terima kasih. Semuanya dia bawa. Subhanallah. Kalau kita tidak takut, kalau dia tidak takut kepada Allah, dia bilang, enggak, saya cuma bohong, punyamu cuma ini, beras ini ambil. Subhanallah. Bertahun-tahun dia mengolah harta itu, tidak ada yang tahu kalau dia mengolah karena kan untuk laki ini. Yang tahunya siapa? Allah. Tapi dia tahu, Allah Maha mengetahui isi hatinya. Oleh karenanya ikhwan, antum tatkala bermuamalah dengan Allah, antum jangan, terkadang antum ingat bahwa isi hati antum itu Allah tahu, antum niat baik Allah tahu. Bermuamalah dengan Allah dan dalam kondisi yakin bahwasanya Allah tahu gerak-gerik hati kita. Jangan khawatir. Kalau antum ikhlas, antum niat baik, yang penting Allah tahu jalan. Akan dimudahkan. Dan akan mudah kita jalani dan akan tulus kita. Kapan kita merasa berat, kapan kita merasa sulit, kapan kita kecewa, kalau ternyata niat kita enggak benar. Oleh karena luruskan niat kita dan yakin Allah Maha mengetahui niat kita. Lihat orang ini, subhanallah, dia melakukan hal itu semua dan dia yakin Allah mengetahui apa gerak-gerik hatinya dan dia tidak merubah gerak-gerik hatinya setelah itu. Karena bisa saja dia berubah pikiran, dia mengatakan tidak, kembalikan unta-unta semua, ini upahmu yang sungguhnya. Dia tidak merubah. Ini menunjukkan dia memiliki sifat muraqabatullah yang sangat luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang terhormat subhanahu wa ta'ala, terakhir ya, saya menyampaikan kisah ya, yang saya dengar tatkala di musim haji. Ada seorang syekh bercerita tentang seorang ulama yang luar biasa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia da'i yang terkenal di Arab Saudi, namun saya tidak ingin menyebut namanya ya. Disebutkan suatu hari dia datang ke Jakarta, kemudian dia pun tinggal di suatu hotel ya. Kemudian di malam hari tiba-tiba ada ketukan pintu. Setelah dia buka, ternyata ada cewek yang sangat cantik, gadis yang sangat cantik jelita menggoda dia. Maka dia pun melihat matanya, melihat wanita ini sangat cantik jelita. Dan dia berkata, saya tidak pernah melihat ada apa wanita seperti ini. Ya. Dibentuk oleh Allah begitu sangat cantik apa? Jelita. Maka dia pun ketakutan kepada Allah, dia tutup pintunya. Segera dia sholat. Dia pun sujud kepada Allah, berdoa, ya Allah selamatkanlah aku ya Allah. Wanita tersebut terus ketuk pintu. Mas. Kalau bahasa Indonesia ya, mungkin ya. Syekh, bukain dong. Kira-kira begitulah. Saya enggak tahu dia ngomong apa. Itu saja ketuk pintu, terus ketuk pintu. Kata Syekh ini, saya pun sujud kepada Allah terus. Saya tidak berani angkat kepala saya. Saya tidak ingin apa yang saya lakukan selama ini. Saya berdakwah, saya ini ceramah di sana-sini, hancur seluruhnya gara-gara cewek Indonesia ini. Dia terus berdoa, sampai akhirnya tidak ada lagi ketukan pintu.
Dia takut kepada Allah. Sujud enggak berani ngangkat kepalanya dari apa? Sujud. Tadi digoda. Ya akhi, tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat, istrinya di Saudi semua, ya. Anak-anaknya enggak ada yang tahu. Kalau dia pun berzina enggak ada yang lihat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia pulang ke Saudi, turun di Jeddah, begitu turun dari pesawat tiba-tiba ada telepon, ada orang nawarkan, "Ya Syekh, saya punya putri, saya ingin engkau menikah dengan putri saya." Subhanallah. Akhirnya dia pun menikah. Dia katakan, "Ternyata istri saya lebih cantik daripada yang itu." Makanya kalau antum digoda, antum ingat kisah ini. Tapi kapan digodanya? Jangan berharap digoda. Iman lemah, ya. Iman apa? Lemah, ya. Karena ikhwan, kalau ada sebab-sebab godaan seperti ini, jauhi. Kalau ada cewek kirim gambar sama Anda, jangan Anda simpan. Anda segera delete. Delete kalau perlu blokir. Kalau Anda enggak blokir, dia kirim lagi. Astagfirullah tapi Anda simpan. Astagfirullah tapi Anda simpan. Nanti malam-malam tatkala Anda lagi marahan sama istri, Anda murojaah. Cantik juga, ya. Cantik juga, ya. Seperti itu. Hati-hati, benar. Oleh karenanya, segala pintu-pintu yang bisa menjerumuskan kita dalam seperti ini, hapus, blokir. Karena wanita memang dijadikan perangkap oleh syaitan untuk menggoda lelaki. Setiap dia keluar rumah, syaitan menjadikan dia perangkap untuk menggoda apa? Lelaki. Maka jangan Anda terpedaya. "Saya insya Allah kuat, jenggot saya panjang." Enggak ada hubungan. Mau jenggot panjang apa bisa tergoda. Mau lama ngaji atau enggak bisa tergoda. Saya dapati beberapa kasus, ikhwan sudah lama ngaji, dengan istrinya sudah lama ngaji, cerai. Gara-gara apa? Istrinya main Facebookan. Main Facebook, ketemu dengan macam-macam, akhirnya minta cerai dari apa? Suaminya. Gara-gara Facebook. Laki-laki pun demikian. Kalau sudah masuk Facebook, kemudian masuk dalam dunia maya, kemudian berjelajah, ya, explorer, ya, cari teman-teman lama, ketemu dengan pacar lama, sudah. Ternyata pacar lama ada masalah sama suaminya, jadi sudah. CLBK apa? Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bubarkan keluarga. Ini hati-hati, oleh karena ikhwan, saran-saran yang bisa buat kita terjebak, jauhi, ya. Jangan terlalu banyak chattingan sama perempuan, jangan beri relasi dengan buat relasi dengan wanita yang tidak halal bagi Anda, kecuali kalau memang ada keperluan mendesak, ada keperluan pekerjaan misalnya, maka ini lain cerita. Demikian para hadirin, ya, dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa tatkala di hadapan orang maupun tatkala bersendirian. Wallahu taala alam bisawab.